Ya. Saya ketua dari DPRD Kabupaten Toba yang bernama Leni Marlina Rengkolang. Saya meminta kepada Bapak Polda Sumatera Utara. Tapi semua ada penanggung. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Di awal tadi kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudaraku tuntutan dari berbagai organisasi kemasyarakatan bahwa Ratu Entok itu harus diproses sesuai dengan ketentuan dan undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini. Ya. Saya ketua dari DPRD Kabupaten Toba yang bernama Leni Marlina Rengkolang. Saya meminta kepada Bapak Polda Sumatera Utara, kepada semua instansi polisi, supaya Ratu Entok yang ada di media sosial yang telah menghina Tuhan Yesus Kristus dan mencemarkan nama baik dan menista agama, kami selaku dari DPRD tidak terima. Mohon Ratu Entok segera ditangkap. Apakah Bapak Ibu setuju? Kau cukur, heh? Kau cukur rambut kau? Sebelum diciduk, sebelum jumawor Ali. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun peristahan agama Kristen, begitu dia. Dalam postingan tadi, saudara-saudaraku, si Ratu Entok itu memang sudah dilaporkan, tetapi sampai saat ini kita masih menunggu prosesnya, mungkin sedang berjalan. Dan tuntutan dari berbagai organisasi kemasyarakatan itu selalu disampaikan karena mendesak pemerintah, terutama aparat kepolisian, ya, supaya mengambil tindakan secepatnya agar tidak terjadi gejolak sosial lebih luas lagi gara-gara perbuatan satu orang. Demikianlah video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini, dan kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.